Sehat, No. Semua bisa langsung tahu ya. Lu jangan sakit-sakit, No. Tapi kalau nggak ada masalah nih nggak sakit. Jadi ketahuan. Nah, mungkin nggak suhu dia ini kan lagi suka olahraga. Ya. Mungkin walaupun hanya sekedar golf ya. Nggak ada pemanasan bikin semuanya pada tegang-tegang gini suhu. Iya, bisa saja. Karena ketegangan otot tuh bisa kapan saja pun bisa terjadi. Jadi harus sakitnya lakukan. Sakitnya gimana, A? Perih apa gimana? Ngilu. Ngilu, ngilu. Nah ini karena di sebelah kanan. Dia jarang masuk, palanya suka masuk itu. Masuk ke lubangnya. Nah, ini biasanya kalau sama ini sambil ngobrol ya sih ya. Iya. Biasanya orang yang datang untuk terapi itu lebih sakit apa banyaknya? Banyak saraf kejepit ya. Hmm. Saraf kejepit. Terus masalah di tulang belakang ini. Tulang belakang paling penting ya suhu. Ini juga karena memang ada masalah-masalah yang terjepit ya, saraf terjepit di leher ini sehingga menyebabkan gangguan-gangguan di kepala. Saya baru ingat terakhir dia kejepit di lift sih suhu. Oh. Tinggal lucu. Lucu ya nonton di rumah malah ketawa. Iya, ketawa. Di sini lagi nulis kali. Lagi budek kali tuh pada enggak dengar. Suhu gantian dong, suhu. Entar dulu, ini apa kelar dulu. Nah, untuk metode ini kan ada beberapa sendok. Nah, ada jenis dan fungsinya yang sama apa enggak? Masing-masing fungsi berbeda-beda ya. Kalau yang ini apa, suhu? Ya, ini bukan sendok kan, suhu. Mendapatkan apa namanya? Untuk menjangkau saraf dan otot yang lebih dalam di sebelah dalam. Dibanding sama tadi yang hanya permukaan, ini sekarang dia menjangkau yang lebih dalam. Ini suhu menggunakan kalau tanduk kerbau. Wow, tanduk kerbau, Wen. Tanduk lu dong. Suhu kalau kita datang ke tempatnya suhu, yang ngerjain semua suhu apa ada anak buah suhu? Saya ada terapis lain juga. Tapi selain juga yang sudah dari pantauan suhu sendiri iya, ya. Iya, betul. Oke, nah berarti kalau biaya itu tergantung sakitnya suhu? Iya. Kalau kita bawa sendok sendiri dari rumah? Biar lebih hemat. Sini lu. Maksud gua tuh biar lebih hemat. Iya, sini. Ya. Lu ngerti gak? Kalau orang lagi ngerasain sakit, jangan dibikin ketawa. Kan gua jadi bingung. Gua mau sakit apa mau ketawa? Iya, gak maksudnya gitu kan. Ngeliat, oh susternya dia yang ngerapin. Iya. Gua belum selesai padahal. Iya. Aku di mana? Suhu aku mau dong nih. Oke, ini. Iya. Nah ini biasanya pasien yang nah ini sambil nah ini. Wah ini mah nyari tulangnya aja susah suhu kayaknya. Banyak minyaknya nih suhu ya. Iya. Suhu minyaknya kadang suka beleberan. Ya nanti kalau diinjak. Kerasa gak lu? Sakit. Kerasa gak? Dan manja. Biasanya enggak, rasanya suhu gimana? Yang datang kisaran berapa sih kalau boleh tahu harganya? Sekitar 300 sampai 600. Oh, masih terjangkau. 400 enggak bisa. Separo dong terapinya. Iya. Setengah aja suhu biar setengahnya lagi doyot. Oke, nah, untuk misalnya kalau sakit kepala kayak Wendy gitu, itu butuh berapa kali dia treatment-nya? Tergantung ya. Ada yang bisa cepat juga karena setiap orang berbeda-beda masalahnya. Yeah. Ada yang berat, ada yang ringan. Kemudian keseharian seseorang juga mempengaruhi. Ya, bentuk tubuh, kemudian sikap tubuh dan gerak tubuh itu mempengaruhi. Oh, berarti kayak misalnya kayak bungkuk gitu. Berarti bisa tuh itu suhu. Iya, membungkuk bagian. Bisa.